Berarti aku tahapan lapornya. Divaksin dikasih minyak goreng gitu ya, padahal ya, kalau misalnya kita tahu, kita vaksinnya pun sudah gratis gitu ya, kalau disuruh bayar kan mahal gitu ya. Iya, jadi itu merupakan bagian dari upaya pemerintah, semua cara dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai targetnya. Walaupun targetnya kadang-kadang berpindah-pindah, jadi konsistensi terhadap mencapai target itu juga menjadi hal penting. Jadi konsistensinya itu misalnya target pertama testing, testing harus 400.000 sampai 500.000 per hari, nah, itu dicapai gitu. Jangan hanya mengumumkan target tapi kemudian tidak capai. Atau kedua, testing harus 30 kontak erat per satu kasus, capai gitu. Jangan cuma apa ya namanya ya, kita menyebutnya itu udah diomongin udah lupa lagi gitu ya, atau vaksin 70% di bulan Desember 2021 sampai itu jadi konsistensi sebenarnya ya. Bagaimana cara mencapainya? Dulu kami sangat berlama sekali memang kalau masuk ke berbagai udah jangan dibangga-banggain, yang lagi di PJR aja lu itu. Lu lagi begini lu sama teman-teman lu foto dong foto dong ya begitu juga bulan-bulan jadi lu bikin perbandingan pada saat jadi mawapres sebelahnya pada saat jadi SPG itu juga kita melawan hoax. Tetapi di samping itu juga ketersediaan vaksin yang sekarang ini sudah banyak. Nah, ketika vaksin sudah banyak, maka yang harus kita apa keburu lakukan ini ya? Adalah bagian dari edukasi kepada masyarakat adalah menyadarkan mereka bahwa vaksinasi ini penting untuk diri mereka, bukan untuk pemerintah, tapi untuk diri mereka sendiri dan keluarga. Bagaimana caranya? Bilang, ya, ya goreng boleh, mau di. Tetapi kalau untuk perjalanan ini jadi juga ya, jadi menyulitkan juga. Karena apa? Karena jangan sampai mengulang seperti testing untuk perjalanan, padahal itu sebenarnya bukan target dari tes, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan, mengejar booster. Saya lebih memprioritaskan untuk bisa mencapai 1-2 dosis 70% dulu. Untuk booster ini, kalau terjadi peningkatan kasus oleh Omicron ini, maka penting untuk kita juga lakukan booster, terutama pada mereka-mereka yang banyak beraktivitas ya. Nah, kalau terkait OTG, memang di awal sebenarnya WHO sudah mengatakan OTG itu berat sebenarnya, atau menularkannya sedikit. Mengapa? Ya, mereka kan tidak punya gejala. Sementara droplet itu dikeluarkan oleh tubuh kita karena gejala, karena bersin, karena batuk ya, sehingga cairan ludah kita keluar. Tetapi pada OTG, mereka tidak bersin, mereka tidak batuk. Satu-satunya cara mereka mengeluarkan itu ketika berbicara. Berbicara, kemudian ludahnya keluar, ya, dropletnya keluar. Nah, itu bisa dicegah dengan menggunakan masker. Jadi, ketika kita berbicara dengan antara dua orang berbicara, dua-duanya menggunakan masker dalam jarak lebih dari 1 meter, sebenarnya itu sudah cukup aman untuk tidak menularkan. Tetapi tentu saja karena sejak awal kita itu selalu ditakut-takuti oleh OTG gitu ya. Saya dulu juga waktu awal-awal merasa aneh, kenapa ya OTG ini kok menjadi ketakutan tersendiri bagi kita, padahal yang menjadi fokus di dalam pengendalian itu pertama adalah kasus kemarin dia pertama-tama dia pakai masker si itu waktu lagi ketemu gua dia pakai masker ini pas lagi dia ngomongin tentang Maret kayak gini kan gua lagi mikir Cina yang pakai masker itu terus mulutnya itu cak yang berdarah-darah itu mulutnya Korea deh itu mah itu film Korea itu yang kemarin kita nonton itu orang Korea nonton film
jong-jong. Iya, jong-jong. Iya. Tapi itu loh yang berani gak? Darah. Lu aja tertutup, Pak. Muka lu begini. Setan aja ya. Ya, jong-jong dah ada kan kepalanya. Jong-jong mana? Jong-jong. Jong-jong. Ini kenapa jong-jong itu? Ini yang harus kembali dikuatkan ketika kita. Ya benar lu. Awalnya dia kan pakai masker. Terus gue bilang gini, itu berarti bahasa yang sangat baik. Maksudnya apakah kalau orang terkena OTG itu berarti apakah antibodinya terpenuhi itu belum tentu ya berarti ya, Bu Lina ya? Bisa, karena orang yang terinfeksi itu sebenarnya oh, bisa jadi. Baru mau di-download, gila ulung, itu kan gede ulung. Berapa giga? Kotanya banyak sih, banyak. 2 kali 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 2 kali
tetapi yang booster itu artinya nggak pernah sampai di atas 5.000. Saya cari referensi booster mana sih yang bisa sampai 7.000-8.000 gitu ya? Nggak kali dong. Nggak. Dokter aja yang kurang ngerti. Malah yang terinfeksi secara alamiah itu apa namanya antibiotiknya sangat tinggi sekali, bahkan bisa sampai lebih dari 40.000 ya. Nah ini yang mulutnya itu loh cak, yang tomat, saus tomat. Bentar, gue mau ngomong dulu, lu diem deh. Saus tomat. Yang mulutnya itu berdarah di kayak gini cak, pisau. Jadi ini cak, pakai masker. Nah terus buka mulutnya kayak berdarah-darah, terus mulutnya masker. Wah kemarin dia pakai masker. Oh itu, iya itu. Pakai behel kemarin. Oh itu namanya apa namanya? Apa tahu tuh? Ah itu. Tapi itu seru kalau nonton itu. Tahu, heran keberanian aja. Nah masalahnya ini kayak berani aja gitu. Mau kemarin jongjong aja. Setan Jepang gitu. Lu nonton jongjong aja begini. Gua bilang, apalagi nonton yang udah ngeri, lebih ngeri lagi daripada ini lu. Itu ngeri lu. Katanya orang ada yang disamperin. Samperin. Iya, samperin. Lu berani gak bener Del? Gua masuk ke sungai lu. Katanya lu mau masuk sungai mau. Kalau ketemu orang kayak gitu mereka-mereka yang tidak mau tanya. Tuh. Oh, pandangannya kemarin dia juga enggak mau ngelihat mata gue ya. Kayaknya dikira gue setan lagi. Jangan ya. Apa tuh lu mau ngomong gue nanya? Hantu di Jepang itu bacaan. Yang bener lu. Rata-rata Demikian tadi pendengar Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pani. Ayo langsung nonton videonya aja. Salah aku kasih kayak aku. Apakah Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, dada terasa berdebar, napas sesak, dan nyeri di perut? Debar kemarin saya. Padahal itu saya debar. Atasi keluhan Anda dengan mandu hijau. Oh, dengan mandu hijau. Mandu hijau, Del. Bukan jaket hijau, Del. Enggak boleh, bukan jaket hijau. Mesin makan, Del. Jaket hijau emang ada racunan. Bukan kesembuhan yang didapat. Racunan, Anda fix. Artinya, untuk memanam mandu hijau, Anda cukup menghubungi trailernya. Trailernya. Filmnya. Mana aja lagi dengar, Boy. 153 orang mau instan dulu lu. Atau 0821-1155 Mama Licak 709 Mama Licak. Dan kami siap mengantarkannya. Siap, oke. Ya, biar nggak terdebar-debar lagi nih katanya lu katanya biar nggak terdebar-debar lagi. Lu parah lu deh sama siapa lu bilang oke apa sayang emang lu belajar lu semalam lu gua tahu lu nggak belajar lu cuma ada stumble guys kan jangan tanya payah lu fasilitasi lulusan di tol yang Jagorawi dari nggak boleh kalau nggak dikerjain jangan motor enggak. Dan Jawi tanpa tol lancar sementara itu Citerap di kilometer 29.500 arah Jakarta saat ini terpantau padat karena ada perbaikan jalan di lajur 2 atau tengah sementara itu di jalan layang lu pilih mana kalau
kalau gue langsung buang barang kita ditabrak juga ya orang gimana? Terus baliknya dari kita ngeliat yang mendadak Cikunir juga masih terpantau lancar. Masih dapat mah, gak apa-apa. Lintas dari tol Japek menuju ke Cawang hingga Cikampek masih terpantau lancar. Kemudian di tol Jalan dari Kalimantan Timur kilometer 54 menuju ke kilometer 52 ke Jakarta terpantau padat karena volume. Kemudian Cibatu kilometer 34-425 menuju ke kilometer 33-267 orang-orang Jakarta terpantau padat karena ada perbaikan elok jalan di lajur 1 hingga 2 atau kiri hingga tengah dan bahu jalan. Sementara itu di tol Janger dari Karangtengah kilometer 9 menuju ke kilometer 11 arah Tangerang terpantau padat karena volume. Di tol Janger dari Kunciran menuju ke kilometer 14 arah Tomang terpantau padat. Oh kan padat kan. Karena ini bakal lama. Kemudian Kemanggisan kilometer 2 hingga bagus, ke Tomang. Bagus ya, kita dengerin ini nih biar otak kita tahu. Oh iya, ntar kalau kita nyampe sisi kira bakal macet. Sementara itu di tol CTG dari Cawang kilometer 0 menuju kan kilometer 1 arah Semanggi terpantau padat karena volume. Padat juga. Kemudian Cengkareng kilometer 29 arah Bandar. Enggak, dia kasih tahu kan ada jalurnya banyak. Lu maunya dengar mana semua kasih tahu. Dan juga bagian jalan tadi bagian yang menuju ke bandara ya, karena dari Cengkareng kilometer 29 arah Bandara saat ini terpantau padat. Di sana ada evakuasi kendaraan truk kecelakaan di lajur 1 atau kiri dan juga bahu jalan. Kemudian tol CTC dari Kuningan menuju ke Tebet juga terpantau padat. Di tol Purbalenyi dari Purwakarta kilometer 1 hingga kilometer 80 juga, maksudnya menuju ke Jakarta ya, juga terpantau padat. Perbaikan jalan di lajur 1 atau kiri. Pendengar, bagaimana dengan pantauan lalu lintas di tempat Anda melintas pada siang hari ini? Anda bisa menyampaikannya ke redaksi kami via telepon 0215869000 atau SMS dan juga WA 0811806543, mention Twitter Radio El Sinta atau Instagram Radio El Sinta 90 FM. Dan juga dia orangnya, Pak. Sekarang radio. Udah belum lu? Film macet nih Anda bersama keluarga di akhir pekan. El Sinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend. Liputan wawancara langsung tentang arus lalu lintas. Film Nemo. Gua lebih senang film Nemo daripada film-film setan-setanan begini. Tukang bakpao diculik sama setan. Bener lu? Bapak ada yang diculik sama setan. Indonesia menyita barang bukti seberat 3 kuintal narkotika dari awal Juni hingga Juni. Thank you.
kan? Berapa game ya? Dulu sedang asik mencari kuota. Kemarin ngobrol banyak juga boy. Tapi gue pikir-pikir mana dengan surat bintang kata gue. Terus? Yang di Tampal Indah ya? Gimana? Maksudnya gimana kalau misalkan itu gitu kan? Ketemu repot juga ya? Apa? Jauh dekat masalahnya masalah biaya ya. Jadi bingung Barry. Pendengar, di tengah beban kehidupan yang terus bertambah, kita harus terus merawat kesehatan. Kita harus merawat kesehatan. Tidak hanya fisik, tapi bagaimana yang tepat menjaga kewarasan mental kita pada hari ini. Ikuti perbincangannya dalam Psychology Corner Live dan juga interaktif pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di El Shinta. Nggak tidur sih lu katanya. Bukan soal nggak tidur, ini lagi banyak pikiran. Kenapa? Pikiran bagaimana memilih yang tepat gitu kan. Lagi bingung buatnya. Di masa pandemi ini tidak ada alasan jalanin dulu aja lah, mungkin kedua-duanya akan cocok di masa depan ya. Bisa jadi kan elu ya? Melakukan segala produk, kegiatan, atau capaian di radio dan media sosial. Suara lu dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi. Ini yang beli itu kalau bisa beli dua. Beli dua? Apanya dua? Namanya dua? Dulu mulu otak lu 0543 atau 0215869 dan email lo emang otak lo fokus mulu. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Saya yang penting ini dulu ya menurut gue. Mapan dulu, mapan. Iya, mapan dulu ya. Terus setelah itu baru mini. Ntar kalau disangka jaga jodoh orang gimana? Untuk meningkatkan perkuatan ekonomi, jaga jodoh orang. Membolehkan kendaraan golongan 2 seperti barang atau engkel melintas di seluruh ruas jalan di Kabupaten Tangerang. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Muhammad Maisar. Kita simak laporannya bersama Sally Lomina dari Kabupaten Tangerang, Banten. Dua-duanya. Gimana tuh? Kok jadi pemerintah Kabupaten Tangerang merevisi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian Peraturan Bupati pada Nomor
dengan Pergub nomor 47/2018 dan mengikuti perkembangan dinamika sehingga dipandang perlu dilaksanakan revisi peraturan Bupati 47/2018 dan alhamdulillah berapa aja nih, kayak 1 jam lebih dari si Daniel Mananta lu paus aja yang dunia ini radio paus dan Tamara Adi Tamara ya kan masyarakat yang pertama dong di udah satu loh, yang kemarin itu kan dua ya, yang itu ya, ya. Yeah. Ada gua nabrak orang ini. Ini bukan apa ya? Bukan apa nih tanggung jawabnya gede nih mobil terus. Kan ya kalau kamera itu harusnya tertutup sama apa gitu ya? Ini enggak loh. Polos aja gitu buka. Gua jadi bingung. Kan kalau ada orang jahil dipotong digunting gitu kan hilang dong kamera CCTV di belakang. Dari handphone. Mana tak bang nggak bisa? Gua sempet tanya sama bang bisa gak bang? Gak bisa. Ah. Oh iya makanya. Ada tuh. Coba naik. Eh bisa? Oh masih nggak ada kan? Lagu masih nggak.
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Sari, 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 sari